Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Tapi sebelum kita lanjutkan dengan perbahasan kita hari ini, aku nak korang subscribe ke channel aku sebagai sokongan kepada aku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk buat video-video yang menarik di masa akan datang guys. Dalam video kali ini aku akan bahas tentang sebuah pulau terletak di Itali yang penuh dengan kisah tragis dan misteri yang sehingga kini menghantui masyarakat di sana. Jom, let's jump to the story. Pulau Poveglia. Tak betul ke tak sebutan macam tu? Merupakan salah sebuah pulau yang terdapat di Venice, Itali. Pulau ni berbeza dengan pulau-pulau yang lain yang menjadi daya tarikan pelancong. Pulau Poveglia pula diselubungi dengan misteri yang menyebabkan tiada siapa yang berani untuk menghampiri pulau tersebut guys. Suara misteri menjerit meminta tolong. Bayangan manusia yang dikatakan berlega-lega di persekitaran kepulauan ini menjadi buah mulut masyarakat setempat. Sejarah hitam Pulau Poveglia bermula sewaktu era pemerintahan Rom. Menurut kisahnya, pada ketika itu, Pulau Poveglia digunakan sebagai tempat untuk mengasingkan mereka yang dijangkiti penyakit merbahaya bagi mengelakkan penularan wabak. Sekitar tahun 1347 hingga 1351, benua Eropah diserang satu pandemik Black Death, wabak penyakit terburuk yang pernah menimpa manusia pada masa itu. Black Death merupakan singkatan nama wabak penyakit radang paru-paru yang dibawa oleh tikus. Wabak merbahaya ini dikatakan telah membunuh lebih 70 juta orang, yang mana lebih separuh daripada jumlah itu merupakan orang Eropah. Penduduk Itali tidak terkecuali daripada terkena tempias wabak yang merebak dengan pantas tu. Mereka yang meninggal dunia kerana wabak Black Death semuanya ditempatkan di Pulau Poveglia. Mayat mereka dicampakkan dalam satu lubang besar dan kemudiannya dibakar guys. Pada ketika itu, sesiapa saja yang menunjukkan simptom-simptom dijangkiti penyakit tersebut akan dihantar ke pulau berkenaan. Pesakit-pesakit akan dicampakkan di atas timbunan mayat yang sedang mereput. Lelaki, wanita mahupun kanak-kanak, kesemua mereka dibiarkan mati dalam kesakitan. Sekalipun ada yang menangis dan merayu minta diselamatkan. Soal peri kemanusiaan seakan-akan sudah lenyap ketika itu guys. Dianggarkan lebih kurang 160,000 mayat telah dikebumikan di sana dalam tempoh berkenaan guys. Keadaan tersebut menyebabkan Pulau Poveglia dicemari dengan bau busuk yang sangat menyesakkan hidung. Tanah yang bercampur dengan mayat yang dibakar dan dibuang di sana menghasilkan lapisan abu melekit yang sangat tebal. Reputasi pulau tersebut kian merundum selepas bencana pandemik yang melanda. Pulau Poveglia dibiarkan sepi tanpa penghuni selama beberapa abad. Sehinggalah pada tahun 1922, sebuah hospital psikiatrik telah dibina lengkap dengan menara loceng yang amat besar di pulau tersebut. Dan di sinilah misteri bermula guys. Pesakit yang dimasukkan ke hospital tersebut mula mengadu yang mereka sering terserempak dengan jelmaan dan hantu yang dipercayai roh-roh mangsa wabak terdahulu. Setiap malam, para pesakit telah diganggu dengan bunyi jeritan dan tangisan yang meminta bantuan. Mereka yang dah tak tahan kerap kali mengadu kepada pihak pengurusan hospital. Tetapi atas alasan pesakit di sana memang mempunyai masalah mental, aduan mereka langsung tidak diendahkan. Belum cukup dengan misteri yang melanda hospital tersebut, seorang doktor dikatakan cuba untuk membina namanya di Itali dengan mencari penawar bagi penyakit mental yang dialami pesakit di situ. Dia mula menjalankan eksperimennya dengan menyeksa pesakit-pesakit. Setiap malam, suara pesakit yang diseksa kedengaran memecah kesunyian kawasan kepulauan tersebut. Menurut sejarah, doktor gila itu telah menggunakan pelbagai peralatan seperti pahat dan tukul. Ritual tersebut didakwa dijalankan untuk mencari penawar bagi penyakit gila yang dihidapi pesakit di sana. Pesakit yang tidak mempunyai waris pula menerima nasib yang lebih parah guys. Mereka dibawa ke menara peloteng dan akan menerima pelbagai jenis seksaan hingga meninggal dunia. Kebanyakan pesakit mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Gangguan demi gangguan makhluk halus terus dirasai oleh pesakit di hospital tu. Dalam masa yang sama, mereka juga terpaksa menanggung seksaan si doktor gila ni. Pesakit sentiasa hidup dalam keadaan ketakutan sepanjang berada di situ. Selepas bertahun-tahun menjalankan kegiatan gilanya, doktor tersebut dikatakan mula diganggu dengan bayangan-bayangan mangsanya yang datang menuntut keadilan terhadap kematian mereka. Menurut kisah,
doktor berkenaan telah menamatkan riwayatnya sendiri dengan terjun dari menara, iaitu tempat dia menyeksa semua pesakit di dalam hospital tu. Menurut seorang jururawat yang juga merupakan saksi kejadian, doktor gila tu tidak mati serta-merta ekoran kesan jatuh dari menara. Tetapi sewaktu dia sedang terbaring di bawah, tiba-tiba muncul satu jemaah kabus besar yang kemudian mencekik dirinya sehingga mati guys. Selepas kejadian tu, bunyi loceng besar di menara tersebut didengari hampir setiap hari. Hospital berkenaan ditutup tidak beberapa lama kemudian. Kerajaan Itali mengambil alih pengurusan Pulau Poveglia buat seketika sebelum ianya dijual semula. Tidak banyak bukti bertulis yang diketahui tentang pulau ini, namun apa yang pasti pemilik terakhir Pulau Poveglia meninggalkannya sekitar tahun 1960-an. Terdapat sebuah keluarga yang cuba membeli Pulau Misteri ini dan berhasrat membangunkannya menjadi sebuah pusat peranginan. Mereka bermalam semalaman di kawasan pulau berkenaan, namun bertindak meninggalkannya awal pagi keesokan harinya. Keluarga tersebut enggan mengulas lanjut tentang apa yang berlaku sepanjang malam di sana. Namun apa yang pasti, muka anak perempuan mereka telah ditoreh dan telah mendapat 14 jahitan guys. Beberapa orang yang dikatakan mempunyai kuasa psikik juga pernah melawat kawasan hospital di kepulauan berhantu tu, namun kesemua mereka bergegas meninggalkan tempat tersebut kerana bimbang dengan apa yang dapat dikesan oleh deria keenam mereka guys. Salah seorang daripada kumpulan itu mengatakan dia dapat merasakan kehadiran roh-roh yang berkeliaran guys. Kesemua mereka dalam keadaan yang tidak tenteram dan ingin menuntut keadilan terhadap kekejaman yang dialami oleh mereka. Hari ini, Pulau Poveglia bukan sahaja dibiarkan sepi tanpa penghuni, malah sebarang aktiviti pelancongan ke sana juga diharamkan oleh kerajaan Itali guys. Nelayan tempatan pun mengelak daripada berlayar berhampiran dengan kawasan pulau ni kerana bimbang ada tulang manusia yang bakal tersangkut pada jala mereka. Lepas-lepas ni kalau korang pergi Itali, cubalah singgah dekat Pulau Poveglia guys. Kalau bernasib baik, mungkin korang boleh dengar rayuan penduduk yang terperangkap di sana. Okay guys, sampai sini video untuk hari ini. Bagi korang yang belum subscribe dan suka dengan konten-konten yang aku buat, please subscribe guys. Kita jumpa lagi di video akan datang. Adiosah.